Ya, siapa dah online? Tak ada yang online. Nak tanya, line clear ke tidak? Kita mula awal sebelum ada masalah lain. Nanti dah ada masalah lain, dah tak boleh nak nak mula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa-siapa yang dah online boleh share dulu video ni . Hai. Shahdia. Shahdia. Okey, hari ni topik menarik sikit . Mesti ramai yang confuse . Ada yang cakap margarin tak bagus, ada yang cakap butter tak bagus, ada yang cakap daging lembu, sup lembu tak bagus. Ada pula yang cakap minyak kelapa bagus, ada yang cakap minyak apa nama? Minyak zaitun bagus, flaxseed bagus. Tapi semua tu minyak kan? Semua tu minyak. Jadi masing-masing sekarang ni macam confused lah. Yang mana yang betul, yang mana yang tak betul. Nak ambil apa sebenarnya? Kan? Betul tak? Siapa yang macam tu? Cuba angkat tangan . Masing-masing confused . Tak tahu. Yang mana sebenarnya betul? Kalau kata minyak tak betul, kenapa pula ada yang ambil minyak kelapa? Dan kenapa pula ada yang ambil minyak zaitun? Okey, sementara nak tunggu ramai orang ni, Dr. Ju tengok satu patient . Pukul 1 tepat kita. InsyaAllah kita mula . Kumpul dulu, share-share dulu. Ambilkan dulu, ada patient . Kenapa itu bag? Okay. Aisyah, kenapa? Kena hutang pagi tadi lebih ke air. Tak banyak. Macam mana pagi? Air berapa kali? Pagi tadi, nampak pagi tadi lah. Ini boleh makan ubat tak ni? Tadi saya dah bagi buat demam. Nah, muntah. Ada muntah semua banyak. Kami minum cek. Cek semua. Tadi 38. Yang cek tak buntuk pun tak boleh. Habis serak. Ambil dalam insulin hijau tu. Ambil 0.3 mil je. Vomit. 0.3 mil. Berak pun ada . Dia bagi injection supaya dia tak muntah. Bila dah tak muntah ni baru boleh bagi makan ubat. Sekarang ni bagi apa pun tak boleh. Yang dia tunggu ubatnya tu. Air masak pun dia keluar balik. Sorry, silap 27. Nah, kalau ada 30 lagi bagus. Ada 30 kat belakang. Ini 27 nama aku. 27. Itu kesian dia. Haha, besar benar. Okay. Pegang. Sok, pegang dah. Sok dah. Sikit je. Okay. Nanti ambil ubat. Tunggu dalam 1 hour plus lah . Sekarang kalau nak bagi pun air, pakai sip je. Sebab takut dia muntah nanti lagi teruk. Dia akan ubat tu jalan dulu. Kenapa? Dah. Tak ada lah. Tak tepu. Macam Doktor? Okay, sama. Okay. Dah ramai dah? Okay. Sekali je. Jadi kalau beli dekat kedai tu sebenarnya tak bagus . Tu Zulfaridah dari minyak. Okay. Kita cerita dulu pasal kita mulakan. Siapa yang belum share boleh share biar ramai yang tu. Kita mulakan dulu dengan fat ataupun lemak. Okey, apa dia lemak . Lemak, kita cerita dulu pasal lemak, lepas tu kita cerita dulu pasal kolesterol, lepas tu kita cerita juga pasal margarin kalau sempatlah kan. Insya-Allah satu-satu so that you all
InsyaAllah clear lah apa sebenarnya yang you nak makan, you tak perlu makan, semua kan. Okey, lemak eh. Lemak ni sebenarnya kalau kita tengok nama lemak dalam bahasa Melayu, lemak dalam bahasa Inggerisnya kita panggil fat. Fat, F-A-T, fat. Ataupun apa ni, fat tu lemak lah eh. Jadi kalau kita tengok apa ni lemak, lemak ni sebenarnya ada bermacam-macam jenis ya. Yang paling kita apa ni, paling basic kita nak cakap lemak tu ada lemak tepu, lemak tak tepu. Senang cerita dalam bahasa Inggerisnya saturated fat dengan unsaturated fat. Jadi lemak tepu tu apa? Lemak tepu tu maknanya kalau kita tengok dia punya tu macam seketul tu. Itu lemak tepu lah. Lemak tepu tu macam yang kita tengok dekat butter dia seketul macam tu. Ataupun yang dekat haiwan eh. Kalau kita tengok dekat manusia, lemak dekat perut tu. Itu lemak tepu lah eh. Dekat kambing, dekat ayam, dekat apa yang nampak lemak beku tu, itu dipanggil lemak tepu. Dia link dia sebenarnya dia seketul macam tu je. Dia tak ada sambungan-sambungan. Dia macam seketul macam ni je. Dia seketul. Itu lemak tepu. Contohnya adalah pada haiwan, pada apa ni, lebih pada lemak pada haiwan lah. Itu dipanggil lemak tepu. Lemak tak tepu pula adalah yang cair lah. Lemak tak tepu tu maknanya dia ada, maknanya lemak tepu kalau dua, dia kecil-kecil lah. Dia kalau dua disambungkan kat tengah-tengah dia, itu dipanggil lemak tak tepu. Dia ada sambungan dia. Dan lemak tak tepu pula ada dua jenisnya. Satu mono saturated, satu lagi poly. Maknanya dia dia panjang, banyak-banyak dia punya apa ni, banyak-banyak ikatan dengan satu ikatan. Kalau yang cair, senang cerita kalau nak faham, lemak tepu tu lemak yang beku seketul dan lemak yang cair tu adalah lemak apa ni, tak tepu. Jadi kita ada bahagian-bahagian dia pula eh. Kalau tak tepu tu contoh, contohnya pula apa ni, apa namanya, mono saturated fat ataupun lemak tepu yang seketul, yang dipanggil yang satu ikatan je. Tapi susahlah saya nak, Dr. Ju nak cakap, senang cerita mono unsaturated fat tu kita bagi contoh je lah yang paling senang eh. Contohnya kalau mono unsaturated fat tu contohnya macam minyak-minyak avocado, minyak-minyak dalam buah, dalam buah, dalam biji-biji, dalam kacang-kacang, itu adalah mono. Kalau poly tu maknanya dia panjang, ikatan dia panjang. Tapi senang cerita, kita bahagi-bahagikan tadi yang poly, apa ni, saturated fat tu yang pada tumbuh-tumbuh pada haiwan, lemak-lemak pada haiwan. Kalau yang unsaturated fat tu ada dua jenis, satu yang pada kacang-kacang, pada buah-buah, avocado, semua tu, dan satu lagi yang ling-ling panjang tu yang ataupun dipanggil poly unsaturated fat tu adalah yang dalam ikan, yang dalam, maknanya yang ada omega 3 lah eh. Omega 3, omega 6. Maknanya sekarang lemak ni kita bahagi-bahagikan lah. Dan satu lagi grup dipanggil trans fat. Trans fat tu nanti kemudian. Sebab trans fat ni lah yang ada pada butter. Maknanya trans fat ni adalah daripada yang tadi, yang minyak tadi dibekukan, ditambah hidrogen, diproses jadi beku, yang itu dipanggil trans fat. Yang itu yang yang jahat sebenarnya eh. Jadi sekarang ni yang mana satu yang jahat? Sama ada saturated fat ataupun poly unsaturated, unsaturated fat ataupun trans fat. Jadi tadi Dr. Ju ada tulis sama ada margarine ataupun butter. Itu nanti Dr. Ju akan share perlahan-perlahan lah eh. Kita tengok satu-satu dululah eh. Jadi sama ada dia baik atau tak baik. Ada orang pula tanya apa dia pula kolesterol? Adakah kolesterol tu lemak? Ini yang ramai orang tak tahu. Sebenarnya kolesterol tu sebenarnya adalah protein. Dipanggil lipoprotein. Jangan tak tahu ya, maknanya kalau Dr. Ju cakap fat, adakah fat tu, saturated fat tu adalah itu kolesterol? Itu salah eh. Sebab kolesterol adalah suatu benda yang bentuk dia macam cheesy macam tu. Dia lembik-lembik gitu ha. Dia tak, dia bukannya cair, dia bukannya apa, dia macam cheese, dia macam cheesy. Itu adalah kolesterol dan dia adalah protein. Ramai yang ingat kolesterol tu adalah lemak. Sebenarnya kolesterol tu adalah protein, lipoprotein. Jadi semua benda-benda ni Allah Ta'ala jadikan ada kegunaan dalam badan kita. Kita tak boleh benci satu benda tu kan. Maknanya lemak tu ada kegunaannya. Saturated fat tu ada kegunaannya. Polyunsaturated fat tu ada kegunaannya. Mono unsaturated fat ada kegunaannya.
kolesterol pun bukannya jahat. Kolesterol pun ada kegunaannya dalam badan kita. Ramai yang kita tidak tahu dan kita benci kolesterol. Makan ubat kolesterol sampai tak ada kolesterol dalam badan kita. Apa akibatnya? Ha, itu you all kena tahu ya, sebab banyak yang tak tahu ya, benda tu semua ya. Jadi kalau saturated fat tadi, yang Dr. Ju cakap tadi, dia adalah kebanyakannya adalah daripada haiwan, daripada apa ni, daripada haiwan, daripada telur, daripada ada juga daripada kelapa, daripada dark chocolate, banyaklah juga eh, butter, itu semua-semua tu adalah orang panggil apa ni, saturated fat. Dulu-dulu semua orang cakap saturated fat tu adalah jahat, sebab dia orang kata kalau saturated fat dia akan menyebabkan kolesterol tinggi dalam darah. Bukan saturated fat tu yang keluarkan kolesterol sebenarnya. You all kena faham benda ni eh. Kolesterol ni sebenarnya yang mengeluarkan adalah badan kita, hati yang buat. Gunanya untuk apa? Sebab kolesterol tu banyak sangat kegunaan dalam badan kita. Semua hormon kita, progesteron, estrogen, apa-apa hormon dalam badan kita, semua yang dibuat daripada kolesterol. Kalau kita tak ada kolesterol, cepatlah korang dapat beda pun dapat ni kan. Dan kita kena tahu ya, otak kita ni adalah juga kolesterol ya. Kalau kita tengok otak-otak ayam, otak lembu, tengok rupa dia macam mana. Kan lemak tu semua tu, itu adalah pada kolesterol. Jadi kolesterol tu ada gunanya, otaklah buat kolesterol tu ya. Jadi kolesterol majoriti dibuat daripada badan kita. Dan ada juga diet-diet yang menyebabkan kolesterol tinggi dalam badan kita. Maknanya bukannya diet saturated fat tu yang menyebabkan dia tukar pada kolesterol. Bukan ya. And then kalau you tengok shit kita punya nerve, apa ni, nerve ataupun salur, apa dipanggil nerve, urat saraf kita, urat saraf kita kat luar, urat saraf kita yang panjang-panjang dalam badan kita ni, luar urat saraf kita, myelin sheet tu dibuat daripada daripada kolesterol, daripada lemak kolesterol, daripada lipoprotein lah, daripada kolesterol. Jadi kalau kita tak ada kolesterol terus dalam badan kita, itu yang sebabnya kalau kita ambil ubat kolesterol terlalu lama tanpa tahu, tanpa ada ilmu kan, menyebabkan tangan-tangan kita akan kebas-kebas, kaki-kaki kita kebas-kebas, dan juga cepat nyanyuk, cepat bodoh. Itu sebabnya nanti satu-satulah Dr. Ju nak cerita, nak start mana pun tak tahu eh. Jadi saturated fat ni, dulu orang semua cakap saturated tu jahat ya. Saturated fat tu jahat. Maknanya sebab dia orang kata kalau makan saturated fat ataupun makan daging kambing, banyak kolesterol, kolesterol sakit jantung. Dia kaitkan sebab orang kata kolesterol menyebabkan sakit jantung. Itu betul. Ha? Kolesterol menyebabkan sakit jantung. Jadi orang kata kambing, kolesterol, sakit jantung. Orang buat assumption, orang buat andaian saja. Tapi daripada dia orang buat penyelidikan bertahun-tahun, jadi dia tengok rupanya tak ada pun kaitan antara daging kambing ataupun saturated fat dengan sakit jantung ya. Sebab dia orang buat kajian ya. Contohnya Dr. Ju pernah cerita sebelum ni ya, di mana dia ada satu di Eskimo, orang-orang Eskimo lah ya, di kutub-kutub tu, orang-orang Eskimo, dia orang kerja makan dia orang apa? Dia orang tak ada makanan apa kat sana. Tumbuhan pun susah nak dapat. Jadi apa yang dia orang makan adalah dia orang ambil binatang-binatang dari kat kutub. Contohnya macam anjing laut dekat kutub, macam singa kutub, apa ataupun buffalo kutub, semua-semua tu penuh dengan lemak. Jadi apa yang dimakan adalah lemak haiwan. Tiap-tiap hari makannya adalah lemak haiwan. Sebelum kutub tu beku kan, dia akan memburu kan, memburu-memburu cari haiwan-haiwan tu yang lemak-lemak dia banyak tu, semua disimpan dalam dalam tanah kan, sebab tanah dia akan beku dan itu yang dimakan. Dia orang buat kajian ya, saintis buat kajian. Orang Eskimo adalah orang yang tak ada langsung sakit jantung. Tapi dia orang makan lemak. Jadi kat mana kolesterol dia tu? Jadi dia orang buat, jadi bila dia orang buat kajian-kajian, rupanya dia kata rupanya dia orang pun buat ni lah sebenarnya, saturated fat ataupun kambing ataupun lemak haiwan tak ada kena-mengena pun dengan sakit jantung. Itu sebabnya kena, you all kena tahu sebab Nabi Muhammad pun sunatkan kita makan daging, makan kambing seminggu sekali. Kenapa? Kalau misalnya benda tu bahaya, of course lah kita tak boleh makan. Mestilah ada sebabnya kan. Dan diorang juga buat kajian di satu pulau. Dekat pulau tu yang hidup cuma satu je, kelapa sawit saja. Jadi dekat situ orang situ makan kelapa sawit je. Santan kelapa sawit, minyak kelapa sawit, puding kelapa sawit, apa lagi?
apa-apa apa ni semuanya dibuat daripada kelapa sawit ya. Jadi isi rong kelapa sawit. Jadi dia orang makan semuanya based on kelapa sawit. Jadi kelapa sawit adalah saturated fat. Jadi bila dia orang buat kajian juga, rupanya orang-orang dekat pulau ni pun dia punya apa ni prevalence ataupun untuk dia orang dapat sakit jantung juga sangat rendah. Jadi daripada situ juga dia orang buat kajian-kajian rupanya saturated fat ataupun fat yang ada pada minyak kelapa sawit itu juga bukan ada minyak yang berbahaya menyebabkan sakit jantung. Jadi dia orang buat kajian lagi, kajian ada pulau tu semuanya kelapa kat dalam tu. Tapi dia orang tengok orang-orang situ pun tak ada sakit jantung. You tengok ah nenek moyang kita dulu, apa yang kita makan? Kita makan semuanya kelapa kan. Nah, kita makan santan kelapa. Kenapa? Oh, minyak apa ni, nasi lemak adalah nasi lemak adalah makanan ataupun breakfast yang terbaik, antara breakfast yang terbaik kat dunia. Sebab dalam tu ada santan kelapa. Jadi kita tengok tok nenek moyang kita semuanya kelapa, santan kelapa, kelapa dibuat minyak, kelapa dibuat santan, makan bubur, makan apa lagi tu getuk, orang kata getuk, makan kerabu, apa lagi apa ni apa kalau pulut udang tu dalamnya ada inti pun daripada kelapa, semua kelapa sama duit. Tapi diorang adalah orang yang tak ada juga sakit jantung . Jadi diorang dah buat kajian bahawa sebenarnya saturated fat tak ada kena-mengena dengan sakit jantung. Dan kenapa saturated fat tu disalahkan? Sebab itu adalah dulu-dulu, sebab belum ada kajian waktu tu dibuat. Jadi kalau kita dah ada kat zaman sekarang, dah zaman 2018 sekarang, zaman millennium, kita tidak boleh lagi menyalahkan saturated fat. Sebab saturated fat Allah Ta'ala jadikan sebenarnya adalah ada kebaikan untuk kita. Sebenarnya apa dia kolesterol pula . Kolesterol tadi Dr. Ju kata adalah lipoprotein . Lipoprotein, that's why ada LDL, HDL. Maksudnya LDL adalah lipoprotein yang dia punya tu kecil. Dan dia sebenarnya lipoprotein yang buat kolesterol, yang buat adalah hati kita. Hati kita sendiri yang keluarkan kolesterol, bukan daripada makanan kita . Jadi kalau you all tak makan itu ini pun kolesterol tu tetap keluar. Kenapa kolesterol keluar? Sebab ada demand. Kenapa badan kita buat sesuatu benda? Sebab ada demand. Maknanya badan kita perlukan benda tu. Ya? Dan tadi Dr. Ju dah cakap kolesterol gunanya untuk apa? Untuk kita punya urat saraf, kita punya otak, kita nak buat hormon, nak buat sel. Membrane sel ni kat badan kita ni, ada sel kecil-kecil ni. Dia punya luar tu, membrane sel ataupun dinding sel tu juga daripada kolesterol. Daripada lipoprotein. Ya? Jadi kalau kita tak cukup kolesterol pun tak boleh. Tetapi kolesterol tu juga terdiri daripada, tadi Dr. Ju cakap, ada yang molekul besar dipanggil high density lipoprotein. Yang itu tak ada bagi masalah apa-apa pun pada badan kita. Dan yang satu lagi low density lipoprotein ataupun LDL. Dan ada satu lagi yang kecil lagi dia punya molekul dipanggil very low density lipoprotein. Kolesterol yang bagi masalah pada badan kita ni adalah kolesterol yang dia punya ada molekul dia kecil. Sebab bila dia kecil, bila dia rosakkan salur darah tu, yang itu yang bagi masalah. Jadi kalau you all buat test dekat hospital, kalau ataupun dekat klinik-klinik, you all test kolesterol level you. Adakah you ada risiko, kalau kolesterol you tinggi, you ada risiko untuk dapat sakit jantung? Sebenarnya tak. Sebab dalam kolesterol tu juga ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kita ambil tu total. Jadi itu, kalau you ambil test kolesterol, ambil total saja, itu tak menyatakan apa-apa. Sorry lah . Line tak bagus. You all nampak ke . You all nampak ke . Sebab tadi Dr. Ju dah cakap. Ada macam ni? Line tak ada. Okay tak? Nampak tak? Jadi basicnya sekarang, saturated fat bukannya bahaya. Maknanya kalau you ambil telur semua tu dalamnya kan saturated fat. Dia jadi tak adalah bahaya kan. Yang bahayanya adalah kolesterol. Dan kolesterol yang buat adalah badan kita sendiri, bukan daripada makanan kita. Tetapi kalau kita ada makanan-makanan fat-fat tertentu, bila kita ambil, dia akan meningkatkan kita punya LDL. Contohnya adalah gula. Gula, bila kita ambil gula banyak-banyak, badan kita akan keluarkan banyak kolesterol yang jahat, iaitu very low density kolesterol. Maknanya VLDL, yang itu yang jahat. Bukannya yang you ambil lemak
Yang you ambil lemak daripada luar tu yang jahat. Jadi itu adalah apa ni, saturated fat. Jadi siapa-siapa yang ambil saturated fat tak perlulah takut ya, sebab dia bukannya penyebab apa ni yang menyebabkan sakit jantung. Tapi kalau ada fat-fat tertentu, nanti Dr. Ju akan pergi. Jadi saturated fat ni dia ada tadi unsaturated fat. Apakah dia unsaturated fat? Unsaturated fat ni dia ada mono unsaturated fat. Dr. Ju cakap yang itu badan kita perlu ambil sebab dia ni juga adalah fat yang baik yang badan kita perlu ambil. Contohnya polyunsaturated fat, contohnya adalah omega 3 dan omega 6. Dua-dua tu adalah polyunsaturated fat dan dia didapati pada ikan, pada ada kacang-kacang tertentu. Dan unsaturated fat adalah ada dua jenis ya. Satu tadi Dr. Ji cakap omega 3, satu omega 6. Jadi dua-dua ni badan kita perlukan. Sebab dua-dua ni ada manfaat pada tubuh badan kita. Jadi kita perlukan dua-dua. Omega 6 dengan omega 6. Dua-dua tu adalah fat, unsaturated fat. Tadi saturated fat, ini unsaturated fat. Jadi unsaturated fat ni ada polyunsaturated fat. Susah no korang nak ingat . Ingat je lah lemak tepu, lemak tak tepu. Lemak tak tepu ni contohnya adalah lemak tak tepu ni ada dua lah. Satu yang besar, satu yang kecil. Saya nak cerita lah. Yang besar ni, yang berpanjang-panjang ni contohnya adalah omega 3 dan omega 6. Dia adalah terbagi pada dua lah, omega 3 dan omega 6. Jadi omega 6 ni diperlukan oleh badan kita juga tetapi tak banyak. Jadi kebanyakannya sebab kalau dia berlebihan pula dia menyebabkan inflammation ataupun radang dalam badan kita. Jadi omega 6 ni kita tak perlukan banyak. Yang kita perlukan banyak adalah omega 3. Masalahnya sekarang, apa yang kita makan sekarang ni dekat luar, kebanyakan daripada makanan-makanan dekat luar mengandungi banyak omega 6. Sebab omega 6 ni didapati dalam macam dalam minyak-minyak sunflower oil, dalam minyak sunflower, minyak soya, minyak bunga matahari, dan canola oil. Jadi empat minyak ni dia ada banyak omega 6. Dan omega 6 ini dia orang dah buat kajian, dia menyebabkan penyumbatan kat dalam salur darah. Jadi kita tak boleh ambil banyak omega 6. Omega 6 badan kita perlukan sikit saja. Dan bila kita ambil terlalu banyak sangat omega 6, kalau you tengok berapa ratio omega 6 dalam sunflower oil. Dalam sunflower oil ataupun minyak bunga matahari, dia punya omega 6 dengan omega 3 ratio-nya adalah 1/200. Sedangkan minyak yang paling rendah sekali omega 6 adalah minyak kelapa. Jadi kita kena ambil banyak minyak kelapa. Selain daripada minyak kelapa, tak banyak omega 6. Minyak kelapa juga ada linoleic acid yang ada juga kebaikannya, beratus kebaikannya dalam dalam minyak kelapa tu. Jadi kalau kita tengok, dua-dua kita tengok saturated dan unsaturated fat. Unsaturated fat ada yang boleh kita makan, ada yang kena kurangkan pengambilan dia, ada kena ambil ada yang kita perlu ambil lebih, iaitu omega 3. Sebab omega 6 inflammatory, omega 3 adalah anti-inflammatory. Omega 6 adalah menyebabkan radang, omega 3 menyebabkan anti-radang. Dalam badan kita banyak sangat radang ya, terutama yang disebabkan oleh LDL tadi kan. Dia dah luka-luka, LDL yang kecil lah. Yang sebab LDL ni ada dua, satu LDL besar, ada LDL kecil. Kalau you orang ambil blood test tadi, ada HDL dia rendah, LDL dia tinggi. LDL tinggi tu belum tentu lagi you ada risiko dapat sakit jantung. Sebab LDL pula ada dua molekul, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau LDL dalam kita punya darah tu adalah LDL yang besar, kolesterol LDL yang besar, you all belum lagi ada risiko dapat sakit jantung. Sebab LDL yang kecil tu yang jahat. Jadi kalau kat luar negara, diorang punya test untuk kolesterol, dia ada yang kolesterol LDL, VLDL dan bukan saja LDL yang biasa saja, tapi dia buat terus LDL yang kecil.
Okey. Jadi sekarang minyak-minyak tadi tu, minyak-minyak apa yang tuju yang you all tak boleh ambil banyak ataupun tak boleh ambil lah. Yang pertamanya minyak sunflower, yang keduanya minyak soya, yang ketiganya minyak apa tu jagung, yang keempatnya minyak canola oil. Sebab canola oil tu lagi teruk lah sebab dia ada GMO. Minyak-minyak tu tadi kenapa tak boleh ambil? Sebab dia punya omega 6 dia terlalu tinggi. Dan minyak-minyak tu lah yang diorang buat biskut, diorang buat apa ni, kuih-kuih, diorang buat roti, buat donat, semua tu kebanyakannya dia pakai canola oil. Ya, canola, apa ni, dia pakai apa ni sunflower oil. Sebab apa? Minyak yang tak ada, yang kurang dia punya omega 6 ni adalah minyak kelapa. Paling baik dalam dunia, paling rendah omega 6-nya. Dia 1 in 7 saja dia punya ratio-nya. Tetapi minyak kelapa ni, dia tak tahan lama. Kalau you all masak, you all punya masakan akan tengik. Buat kuih, goreng pakai minyak kelapa, sejak lagi tengik. That's why industri-industri kebanyakannya, dia pakai minyak apa ni sunflower ataupun minyak-minyak yang mahal dan dicampur dengan margarin. Nanti Dr. G cerita pula pasal margarin ya. Jadi minyak yang terbaik untuk you all masak hari-hari adalah pertama minyak kelapa sebab dia tahan panas, dia tak akan jadi toksik. Kalau you pakai minyak olive oil, you goreng dalam masa few minit dia akan hangus dan dia akan jadi toksik. Minyak kalau dia tak tahan panas, dia akan cepat hangus dan dia akan bentuk toksik, bahkan you all akan dapat cancer. Jadi minyak yang paling tahan panas adalah minyak kelapa. Yang keduanya adalah you boleh pakai butter. Yang ketiganya adalah yang minyak yang terbaik adalah minyak kelapa sawit. Dan yang minyak-minyak lain tu adalah monounsaturated fat dan dia ada kelebihan dia sendiri sebab dalam dia tu ada benda-benda lain yang baik untuk kesihatan. Contohnya adalah macam minyak zaitun semua tu lah. Dia boleh kita makan macam tu je. Dia adalah minyak yang badan kita perlukan untuk kesihatan lah. Jadi minyak-minyak tu adalah minyak yang sehat yang you all ambil. You all boleh ambil dekat salad. You all boleh tabur dekat nasi je. Minyak macam minyak zaitun boleh minum macam tu je. Minyak kelapa pun boleh minum macam tu je. Sebab minyak tu semua ada khasiatnya. Ada khasiatnya dan baik juga untuk jantung. Jadi banyak sangat kekeliruan sebelum ni sebab tiada penjelasan dan kita terlampau sangat ikut dulu-dulu punya yang kita sendiri tidak diupdatekan. Macam doktor-doktor pun banyak yang tak mengupdatekan diri pasal benda-benda ni. Pasal jadi masih lagi cakap yang minyak ni yang saturated fat it's not good. Jangan kalau sakit jantung jangan makan makan kambing, yang sakit jantung jangan makan minyak kelapa, jangan makan itu sebab banyak yang perlu diupdate. Contohnya tadilah minyak kelapa kena ambil kalau you ada sakit jantung, tapi minyak jagung, minyak sunflower, minyak soya bean tak boleh ambil sebab dia ada omega 6. Sebab omega 6 tu yang menyebabkan penyumbatan salur darah jantung. Dan LDL pula adalah kolesterol. Kolesterol tu juga menyebabkan penyumbatan jantung. Dan kolesterol bukan daripada kita punya minyak. Sebab kolesterol sebenarnya adalah lipoprotein. Dia adalah protein yang badan kita ambil daripada dietary tak banyak. Kalau kita ambil daripada dietary kolesterol tu sikit, maknanya badan kita akan keluarkan banyak. Kalau dalam dietary kita, daripada makanan kita banyak yang kita ambil kolesterol tu, hati kita akan keluarkan sikit. Sebab kolesterol tu perlu dalam badan kita. Cuma kolesterol tu ada banyak kan, Dr. Ju cakap tadi. Ada kolesterol yang jahat, ada kolesterol yang tak jahat. Dan yang jahat pula, ada yang kurang sikit. Yang jahat tu, LDL tu bukan semuanya jahat. Sebab ada yang lebih jahat yang boleh menyebabkan kerosakan. Jadi semua kena tahu. Jangan semuanya macam ambil kolesterol tu. Macam kolesterol sampai tak ambil langsung lemak ataupun kita ambil sangat ubat kolesterol terlalu banyak sampai menyebabkan kolesterol dalam badan kita langsung tak ada dan menyebabkan kita punya tangan kebas-kebas sebab dia punya dia punya urat tu, dia punya dinding sel-sel kita semua tak terbentuk, otak kita pun akan jadi cepat nyanyuk juga kalau kita banyak tak cukup kolesterol Jadi benda-benda tu semua kena tahu sebab hormon kita pun buat daripada kolesterol tapi kolesterol yang baik. Jadi itu semuanya very nak cerita pun terlalu complicated kan, susah. Sekarang Dr. Ju nak cakap pula pasal margarin dengan butter. Siapa yang cakap kat sini margarin baik? Cuba angkat tangan. Dan siapa yang cakap butter baik? Ada tak yang nak angkat tangan? Siapa cakap butter baik?
tak berani nak angkat tangan. Angkatlah tangan, cakaplah saya ke. Okey. Ini sebab Dr. Ju nak cerita pasal grup lemak seterusnya, iaitu yang dipanggil trans fat. Trans fat. Apa dia trans fat? Trans fat ni adalah tadi yang kita Dr. Ju cakap, unsaturated fat ataupun yang minyak lah, minyak. Yang apa ni, lemak yang tak tepu, yang cair, dalam bentuk cair. Dia sama ada minyak yang tu minyak baik ataupun minyak yang tak baik, tetapi dibekukan dengan masukkan hidrogen dalam tu. Maknanya kalau you margarin tu, maknanya dulunya minyak sawit. Minyak sawit dibekukan, dimasuk, diproses, dijadikan beku. Yang beku tu dipanggil trans fat. Sebab apa? Bila dia cair, dia tak tahan lama kan. Bila dia beku, dia letak dekat dalam keadaan apa ni pun beku. Yang itu dekat luar pun beku. Yang itu adalah margarin. Jadi margarin ni boleh dibuat daripada minyak-minyak yang bagus. Daripada minyak-minyak yang bagus dijadikan tak bagus. Ada yang cakap, okey, minyak bunga matahari. Dahlah minyak bunga matahari banyak omega 6 dijadikan pula, dibekukan pula, jadikan margarin. Dah jadi trans fat pula. Cuba you bayangkan. Jadi trans fat ini pula adalah satu lemak yang tak baik. Badan kita tak boleh terima benda-benda yang buatan. Daripada asli dibuat, dimasukkan hidrogen, dibekukan, dijadikan trans fat. Dan dijadikan benda yang buatan. Jadi bila buatan, Allah Ta'ala kan maknanya manusia tu terlalu pandai sangat dibuat benda-benda yang membuatkan dia jadi satu apa ni, satu benda yang asing untuk badan kita. Jadi trans fat ini, jahatnya dia boleh meningkatkan, sebab dia adalah inflammatory. Dia menyebabkan radang dalam badan kita. Jadi bila radang banyak dalam badan kita akan keluarkan banyak kolesterol-kolesterol jahat untuk anti radang tu. Jadi trans fat ataupun bila kita makan, kita akan menyebabkan radang banyak dan kita akan menyebabkan lemak ataupun kolesterol jahat meningkat dalam badan kita. LDL akan meningkat dan dia menurunkan kolesterol baik dalam badan kita. HDL ataupun yang lemak apa ni, lemak pula, yang kolesterol baik tadi, namanya HDL kan, high density lipoprotein, protein yang high, maknanya molekul dia besar. Bila molekul tu besar, dia tak boleh nak cocok masuk dalam salur darah. That's why dipanggil lemak baik. Jadi dia digunakan oleh badan kita untuk buat yang Dr. Ju cakap tu lah, untuk buat hormon semua-semua tu lah. Jadi bila HDL ni kurang, LDL ni pula naik. Jadi trans fat tu dia akan mengurangkan HDL dan menaikkan, mengurangkan lemak baik dan mengurangkan lemak jahat. Jadi macam-macam penyakit boleh berlaku. Dan trans fat juga dia orang tengok boleh menyebabkan kencing manis. Trans fat tadi, trans fat dalam margarin margarin ataupun trans fat tu sama lah equivalent to margarin. Whatever margarin lah, yang asal kau tengok margarin daripada nak margarin daripada bunga matahari ke, margarin daripada apa-apa canola ke, margarin daripada minyak sawit ke, semuanya sama. Margarin lembut ke, margarin tak lembut ke, semua tu adalah trans fat. Badan kita tak nak trans fat. Jadi trans fat ni juga boleh menyebabkan gemuk. Dia boleh menyebabkan gemukkan, boleh mengganggu imuniti badan, boleh menyebabkan gangguan seks hormon, menyebabkan kurang kesuburan, menyebabkan kurang susu dalam badan. Yang terbaru juga, trans fat juga boleh menyebabkan kanser. Jadi kalau Dr. Ju cakap tadi, satu iklan yang di mana budak-budak kecil dibagi makan roti sapu margarin, adakah itu bagus? Sebenarnya we are killing our children. Kita menyebabkan children kita dapat masalah dalam badan kita. Immunity dia akan drop. Bukannya makan pandai. Akan menyebabkan, dan dia orang buat kajian juga, trans fat juga mengganggu proses dalam otak dia. Menyebabkan budak jadi bodoh lah sikit kan. Bukan dia pandai kan. Maknanya dia terbalik. Jadi kalau ada budak-budak, tolong jangan bagi margarin. Sebab margarin is not good. Biasa kalau hari raya, banyak orang buat. Dia orang tak akan buat biskut jual-jual pakai butter kan, it's expensive. Dan di terbaliknya, butter adalah daripada saturated fat tadi Dr. Ju cakap. Dia daripada apa, susu. Butter tu daripada susu. Dan butter tu sebenarnya adalah bagus untuk kesihatan. Jadi instead of you all, sebab butter tu sebenarnya dia adalah baik dan dia tidak menyebabkan kolesterol tinggi ke apa, tidak. Dia
dia adalah good fat. Jadi you all boleh bagi anak-anak semua makan roti dengan butter, bukan dengan margarin yang menyebabkan kanser, yang menyebabkan anak-anak anda jadi lemah immunity, lemah daya ingatan. Itu disebabkan oleh trans fat. Jadi itu yang Dr. Ju marah sangat dengan iklan yang dikejar anak dia untuk ambil roti yang disapu margarin. Sebenarnya iklan itu iklan bodoh lah bagi Dr. Ju, sebab orang yang tak tahu je yang ingat benda tu bagus. Sebenarnya butter kalau dari segi omega 3 dia adalah nombor 2, nombor 2 paling rendah sekali, nombor 1 minyak kelapa, nombor 2 butter, nombor 3 minyak sawit. Jadi you all boleh ambil butter. Butter juga tahan panas. Kalau you panaskan dia dia tak macam minyak sunflower semua tu lah. Dia orang dah buat kajian lah, dia lebih tahan panas. That's why lah, kalau you tengok apa makanan-makanan yang ada trans fat, kalau you tengok dia orang nak nyedapkan makanan, paling teruk sekali dia ada satu artikel, dia boleh buka Google macam mana roti canai menyebabkan budak, dia orang kata roti canai menyebabkan kita semua ni cepat nyanyuk, cepat bodoh. Sebab apa? Roti canai itu kita gunakan margarin. Ada tak roti canai gunakan butter? Lain kali kalau kita dapat pandai sekarang, Dr. Ju dah ajar ni kan, you all buat roti canai, please guna butter. Kalau untuk anak-anak kita, jadi roti canai, majority roti canai yang dijual kat luar menggunakan margarin. Dan margarin adalah trans fat. Trans fat is not good. Kalau dekat luar negara, di kedai-kedai semua, dia akan tulis kat situ. Kalau dia akan buat no, buat kuih ke, no trans fat. Dia tuliskan. Dia kata kalau misalnya dia buat kek pun, no kek yang no trans fat. Apa biskut, dia tulis kat situ, dekat belakang dia kan, dia punya label, no trans fat. Tapi kat Malaysia, tak ada. Tak ada orang buat macam tu kan. Sebab kita tak pernah aware, tak pernah pun ambil tahu pasal trans fat ni. Semua orang ingat trans fat tu bagus. Lagi-lagi, iklan kat tu cakap, wah, ni pelanta ada vitamin lah, macam-macam lah. Sebenarnya vitaminnya tu ada sikit, tetapi yang dia punya bahananya tu lagi banyak. Okay, jadi sekarang daripada hari ini, you all tolong pilih minyak yang betul dan tolong betulkan konsep pasal kolesterol. Dan kolesterol ni bagi Dr. Ju banyak konspirasi lah. Jadi Dr. Ju tak nak cakap, nanti banyak kena tangkap. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal kolesterol semua-semua tu, all boleh Google lah. Sebab dia ada banyak konspirasi. Sebab benda ni kan sensitif, sensitif issue. Nak cakap banyak pun susah. Minyak sapi pun bagus ni, minyak sapi ghee. Itu lebih baik daripada you pakai margarin. Jadi kalau, that's why you tengok kenapa dekat negara Arab ni, di negara Arab kalau you tengok, diorang tu banyak makan nasi minyak. Diorang tak ada minyak, nak nasi putih. Perasan tak? Dia pakai nasi minyak. Dan dia tak pakai minyak. Tak pakai minyak sunflower. Dia tak pakai margarin. Minyak-minyak apa yang dia orang masak dalam minyak dalam nasi dia orang tu adalah dia letak minyak sapi. Sebab minyak sapi is good sebenarnya for us. It's good for our health. Dan juga butter kan ya. Jadi kalau saya Dr. Ju pernah tanya antara nasi lemak dengan nasi kosong mana lebih baik? Antara nasi minyak dengan nasi kosong mana lebih baik? Kalau pergi kenduri, ada nasi minyak, ada nasi putih. Nasi minyak sebenarnya lebih bagus. Sebab ini juga ada satu condition di mana bila kita letak minyak dalam nasi, dia punya karbohidrat tu akan beku. Jadi penyerapan karbohidrat tu akan lebih rendah daripada nasi putih. Jadi that's why lah nasi lemak dijadikan antara dikategorikan antara makanan breakfast yang terbaik dekat dunia. Nasi lemak that's why orang semua heran kenapa nasi lemak makanan terbaik kat dunia, sedangkan dia nasi ada minyak, kolesterol. Tapi sebab dia orang Mak Saleh lagi tahu yang mengkategorikan ni, bukan orang Malaysia tapi Mak Saleh. Kenapa dikategorikan? Sebab dalam nasi tu ada kelapa, dan kelapa is the best oil in the world. Lebih baik daripada minyak-minyak yang lain yang ada kat luar. Jadi kalau kita tiap-tiap hari nak sehat, Dr. Ju nasihatkan ambil minyak kelapa satu hari satu sudu. Kalau nak kurus badan, ambil 5 sudu. Dia boleh kurus badan. Tapi benda tu kena berguru dulu dengan Dr. Ju. 3 dalam 1. 3 dalam 1 tu dalamnya ada apa ni, omega 6, sebab dia guna isi rong kelapa sawit tu. Isi rong kelapa sawit tu dalamnya tu ada minyak apa ni, ada apa nama, ada apa ni, poly unsaturated fat. Dan dia adalah dalam isi rong kelapa sawit penuh dengan omega 6.
Begitu juga dengan yang buat buat pau tu, dia ada satu minyak tu dipanggil minyak apa tu, yang warna putih tu. Itu pun sebenarnya banyak omega 6. Dia adalah polyunsaturated fat yang dibekukan. Yang dibekukan, dan dalamnya pula tu ada banyak omega 6. Sangat teruk tu. Panggil apa? Crisco eh. Crisco. Crisco tu adalah satu minyak yang sangat teruk, yang selalu orang buat untuk roti, untuk pau. Sebab dalam tu dah lah dia ada banyak omega 6. Dan dia juga dibekukan, dijadikan margarin. Dijadikan dalam bentuk margarin. Jadi dia ada dua ketidakbagusan. Yang pertama dia ada banyak omega 6. Yang kedua dia ada, dia adalah trans fat. Dan kebanyakan makanan-makanan kat luar nak sedap, dia akan letak margarin. Dia akan letak trans fat. Jadi kita kena hati-hatilah. Kalau masak, biar masak kat luar. Kebanyakan roti, donat, biskut. Majoriti dia ada digunakan margarin. Sebab rasanya sedap dan dia nak tahan lama. Dan begitu juga fries ataupun kentang goreng. Apa ada kentang goreng? Kentang goreng tu sebenarnya dia digoreng dengan margarin. That's why dia rasanya sedap. That's why. Dan dia juga menggunakan minyak omega 6. Minyak sunflower. Jadi dekat situ pun ada dua ketidakbagusan. Yang pertama trans fat. Yang kedua omega 6. Jadi fries tu adalah satu makanan yang sangat tak baik untuk anak-anak kita. Kalau beli dekat luar lah. Kau petang potong-potong kentang kat rumah goreng, itu tak ada masalah. Okay. Kalori sebenarnya kita kena tengok juga apa yang kita makan. Sekejap ya, Dr. Ju ada ni, ada patient sekejap, seorang aja. Fatin, tengok dulu. Berapa hari? Dulu dah kena. Oh ada. Bulan 8. Itu hari sudah baik ke apa? Sudah baik ke itu hari? Kena balik. Mau cucuk balik. Balik. Sekejap, rana tu dia. Mau? Tak mau? Tak mau. Okey. Tak mau. Muntah banyak kali eh. Tapi sekarang tak ada. Sekarang tak ada lah. Bila muntah baru makan. Okey. Jaga makan. Hari ni eh. Kerja. Kerja apa? Mana kerja? Kita teruskan. So 3-in-1 memang tak bagus. Biasa orang cakap 3-in-1 tak bagus. Memanglah sedap kan. Tapi dia akan mengundang kepada sakit jantung, dapat stroke, dapat macam-macam. Jadi jangan ambil 3-in-1. Kalau nak buat air sendiri, buat kopi ke nak sedap, buat fresh milk. Masukkan fresh milk. Kalau awak tak ada allergic fresh milk, macam Dr. Ju tak fresh milk. Kalau tak gula. Dan ingat lagi satu eh. Lemak bukan berasal, mani kolesterol bukan berasal daripada lemak. Daripada lemak yang kita ambil tu sahaja. Tetapi dia juga yang paling majoriti sekali yang datang dalam badan kita. Adalah dihasilkan oleh hati kita. Dan ianya majoriti berasal daripada gula yang kita ambil. Maksudnya gula yang menyebabkan kita punya VLDL ataupun kolesterol jahat kita tinggi dalam badan kita. Bukan daripada saturated fat. Jadi yang paling penting sekali adalah gula lah, tak boleh makan. Nestum tu semua samalah. Semuanya dia letak creamer. Dia tak letak susu pun.
Kalau nestem tu, kalau nak nak emping tu, ambil lagi kosong dia. Tak payah yang dah 3-in-1. 3-in-1 tu dah adalah dengan gula lagi, dah lah dengan creamer lagi. Dan sebenarnya creamer tu lah yang sebenarnya daripada isi rong kelapa sawit. Dia tak ada, bukan daripada susu, sebab benda tu adalah yang paling murah. Jadi daripada lemak kelapa sawit yang banyak omega 6. Dan omega 6 adalah penyumbatan saluran jantung. Dan omega 6 adalah kencing manis, omega 6 adalah sakit jantung, omega 6 adalah gemuk, omega 6 adalah apa lagi, semuanya omega 6 tadi. Jadi lagi satu, susu pekat manis. Susu pekat manis tu paling teruk makanan dalam dunia lah. Sebab yang pertama, sugar. Dia adalah daripada isi rong kelapa sawit yang penuh dengan omega 6. Juga diletak sugar untuk dipekatkan. Jadi teh tarik tu memanglah Malaysia punya. Tetapi teh tarik itu adalah yang pembawa kepada sakit jantung dan sakit macam-macam. Dr. Ju ada beberapa kes kat sini yang suka sangat minum teh tarik. Pagi, tengah hari, petang teh tarik. Pagi, tengah hari, petang teh tarik. Dan sakit dada, bawa pergi jumpa doktor, tengok-tengok 4 blok. Yang baru-baru ni 5 blok. Yang kata minum lagi teh tarik banyak-banyak. Sebab itu adalah susu. Susu dia, susu daripada susu pekat manis tu. Dan sebenarnya susu cair tu pun sama juga. Dia sebenarnya banyak yang bukan susu. Kita kena check dulu dekat luar dia. Kalau dia kata apa ni, creamer, itu maknanya dia bukan susu. Dia kalau susu, dia tulis susu. Dan kebanyakan daripada creamer yang dekat luar tu, ataupun susu-susu yang cair, susu pekat, kebanyakannya adalah creamer. Dia tulis creamer manis. Dia tak tulis pun susu. Sebab dia bukan susu. You all tertipu. Apa ni? Omega 6 sebenarnya, jangan ambil yang omega 6 lah, minyak ikan tu. Ambil yang omega 3. Jangan ambil omega 6. Omega 6 tu tak bagus. Omega 6 tu, apa ni, Dr. Ju cakap ni dah penyumbat. Jadi ambil yang omega 3. Bukan omega 3. Ambil yang omega 3. Pergi beli minyak ikan omega 3. Ambil everyday. Ambil satu hari dua kali ke tiga kali pun sangat bagus untuk balancekan you punya omega 6 yang banyak dalam badan kita. Untuk balancekan juga you punya kolesterol yang ada dalam badan kita. Jadi tadi jawapannya, yang pertama, saturated fat bukannya semuanya tak bagus, dan dia bukan penyebab sakit jantung. Yang dah didapati daripada kajian, banyak kajian. You all boleh Google. Tak boleh tak percaya Dr. Ju sendiri cakap. Sebab kat dalam ni mungkin ada doktor, ada mungkin ada pakar, ada macam-macam kan. Jadi kemudian kita kena tengok juga ada minyak-minyak yang badan kita kena ambil. Contohnya tadi poly unsaturated fat. Contohnya tadi yang api minyak ikan tadilah, macam unsaturated fat, yang mono unsaturated fat macam avocado is very good juga. Dia adalah minyak yang bagus, yang bagus yang kita perlu ambil. Dia orang panggil pada essential fatty acid, maknanya kita ada minyak-minyak yang badan kita perlu ambil. Tadi itulah sebab kita nak buat kita punya organ-organ dalam apa ni, kita punya sel-sel dalam badan kita. Sebab kita kena perlu ingat yang badan kita perlukan kolesterol yang apa ni, atau perlukan lemak-lemak yang baik itu untuk buat macam-macam tu dalam badan kita. Dan perlu diingat bahawa badan kita yang keluarkan kolesterol. Jadi kenapa badan kita keluarkan kolesterol? Sebab dalam badan kita ada banyak inflammation, ada banyak benda yang berlaku yang kolesterol tu perlu untuk tampal dia. Jadi kita bukannya, kita perlu cari apa punca kolesterol tinggi dalam badan kita. Maknanya kalau berdebatnya inflamasi, kita ambillah ubat yang untuk inflammation. Contohnya kalau misalnya you ada radang merata-rata badan, menyebabkan badan you keluarkan kolesterol untuk tampal radang-radang tu. Jadi apa yang kita perlu buat bukan turunkan kolesterol dengan makan ubat saja, tetapi kita perlu ambil ubat untuk buang radang-radang tu. Bila radang tu tak ada, badan kita pun tak akan keluarkan kolesterol. Nah, itu dia punya prinsip. Jadi kita cari the underlying causes. Kalau kolesterol di tinggi dalam badan, you kena cari kenapa kolesterol tu tinggi dalam badan. Kadang-kadang you tak makan apa-apa pun, tapi kolesterol tu tinggi juga dalam badan. Sebab ada something berlaku dalam badan kita. Cari something tu, punca tu, dan kita rawat puncanya. Kalau puncanya diabetik, rawat diabetik. Kalau puncanya kita ada apa ni, penyakit lain, ada rheumatoid arthritis yang menyebabkan kolesterol tinggi juga, sebab dia nak buat inflammation kan, radang kan. Jadi rawat kita punya rheumatoid arthritis. Maknanya apa-apa radang pun menyebabkan kolesterol tinggi dalam badan kita. Jadi kalau kolesterol tinggi dalam badan kita, jangan salahkan apa yang kita makan. Sebab kadang-kadang kita tak makan apa-apa pun, makan nasi je pun, tapi kolesterol tinggi dalam badan. Sebab
Kita kita makan nasi, sugar tinggi, VLDL tinggi, VLDL tinggi menyebabkan radang merata-rata badan kita. Jadi menyebabkan badan kita keluarkan kolesterol untuk tampal radang-radang tu. Okey. Okey, Hanita, kolesterol you 9. Apa you nak buat? You dah tak makan apa-apa kan? Tapi kolesterol you 9. Sebab you kena tahu you makan ubat pun, you makan ubat pun takkan jalan kan? Sebabnya you kena tahu kolesterol tu yang mana yang tinggi tu. Adakah yang tinggi tu apa ni, HDL ke ataupun LDL ke atau VLDL ke, kena buat full investigation, bukannya ambil just ambil kolesterol total saja. Sebab mungkin HDL yang tinggi, HDL yang tinggi buat apa kita nak rawat? Betul tak? And then selalunya kalau kita nak turunkan kolesterol tu, you cari underlying causes tadi lah macam Dr. G cakap. You cari underlying causes dia, kemudian bukan sahaja diet yang maknanya, cari apa puncanya. Maknanya buat full investigation, cari apa puncanya. You ada rheumatoid ke, you ada cancer ke, you ada masalah lain lah dalam badan. Mungkin you ada diabetic ke. Jadi semua tu kena ambil kira juga. Bukan je just ambil ubat kolesterol saja dan you kena makan ubat kolesterol seumur hidup. Yang kolesterol you akan drop dan benda lain yang akan jadi. Banyak orang yang ambil kolesterol, ubat kolesterol, dia punya kaki akan krem. Kemudian kebas-kebas, kemudian cepat nyanyuk. Jadi saya kalau Dr. Ju punya prinsip, kalau orang tua, Dr. Ju tak akan bagi ubat kolesterol. Okay. Stevia, okay. Stevia, okay. Stevia memang boleh ambil tapi make sure stevia tu stevia original lah, sebab sekarang banyak yang stevia tak original kan. Yang eloknya kalau nak stevia original tu cari yang serbuk ataupun yang daun, pergi ke kedai-kedai Cina kan, dia ada jual yang daun ataupun tanam sendiri daun stevia tu, itu yang the best. Kalau kita beli sekarang ni banyak orang yang tipu dia letaknya chemical untuk maniskan benda tu. Jadi benda tu kadang-kadang bila biasa orang kata ambil stevia pun kadang-kadang tak bagus, sebab bukan stevia tu tak bagus, stevia is very good dan dia natural dan dia manis dan dia tidak menyebabkan apa-apa, tak menaikkan gula kita. Tetapi banyak orang yang tipu, dia letak benda lain dalam stevia. Susu tepung tu pun kena tengok lah. Sebab kalau susu tepung yang murah-murah tu, dia letak creamer aje. Tapi kalau susu tepung yang mahal-mahal, yang baby semua tu, memang susu betul lah. Yeah. Okay. Rasanya itu je lah. Dan si Dr. Ju boleh sempat bercerita hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, you all boleh PM Dr. Ju. InsyaAllah. Kalau yang urgent sangat, boleh jugalah kalau nak WhatsApp Dr. Ju. Tapi jangan call lah 019-77-55-4700. Bila Dr. Ju free, Dr. akan akan jawab lah sebab okay, besok Dr. Ju akan ke Tokyo. Kalau ada kesempatan nanti, bukan Tokyo, Osaka. Dr. Ju pergi Jepun lah seminggu. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita boleh live kat sana. Nak pergi USS ni. Mungkin boleh live, boleh ni, okay. Kolesterol baik terlalu rendah tu, puncanya kolesterol jahatnya tinggi. Tadi tu siapa ni? Dan kolesterol jahatnya tinggi tu, tadi Dr. Ju dah cerita kan? Jadi kolesterol baik tu rendah, ambil lah kolesterol baik. Bukan, ambil lah lemak baik. Kolesterol yang apa ni, baik tadi rendah, salah satunya makan trans fat banyak sangat. Okay, bye semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kalau ada kesempatan Dr. Ju live daripada Jepun. Bye.